berhasil direbut kali ini. Counter attack langsung dilakukan, berbahaya Muhammad Rafli. Tekanan kali coba dilihat ke kanan dan kita lihat Yudo dan gol! Sebuah kesalahan di lini tengah dan akhirnya sebuah counter attack cepat yang berhasil dimanfaatkan oleh Arema FC untuk bisa membuka keunggulan. Asis yang luar biasa, tandukan yang begitu yang dilakukan karena mendapatkan tekanan dari para pemain Indonesia. Arhan dengan sangat baik, Kus Hedia, masih Kus Hedia, apa yang dia akan lakukan? Crossing! Goal!